Sobat BMKG, kembali lagi bersama saya Maria Claudena Jiling dalam tayangan update informasi perakiran cuaca untuk wilayah Indonesia yang akan berlaku esok hari, Rabu 20 Januari 2021. Kami memantau terdapat 3 pusaran angin, yaitu di perairan Natuna, di Samudra Hindia Selatan Jawa Barat, dan di selatan Pulau Timor yang mengakibatkan terjadinya peningkatan intensitas curah hujan di wilayah-wilayah sekitarnya. Beberapa wilayah perlu mewaspadai akan adanya potensi hujan lebat, yaitu di wilayah Aceh, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Lampung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku. Sementara untuk potensi hujan yang disertai kilat atau petir dan angin kencang terdapat di DKI Jakarta, Papua Barat, dan Papua. Selanjutnya kita saksikan perakiraan cuaca untuk 34 provinsi di wilayah Indonesia. Demikian tadi sobat informasi yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kelancaran aktivitas sobat sekalian. Untuk informasi lebih lanjut, sobat dapat mengakses melalui website kami di www.bmkg.go.id atau melalui aplikasi Info BMKG yang bisa sobat unduh melalui App Store atau Play Store. Sobat juga bisa mengakses melalui akun-akun sosial media kami di Instagram, Twitter, Facebook, dan YouTube @infobmkg. Tetap patuhi protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjauhi kerumunan. Kenali cuaca dan lingkungan agar selamat dari ancaman bencana hidrometeorologi. Sampai jumpa!